Ini Dipo seri 1, P1 Dipo. Jadi ini sistemnya, ini hammer, ini ngokangnya, pelatuk kuda ini. Jadi dalam satu genggaman kita bisa langsung ngokang. Nah, seperti ini. Ini kita akan tes nembak itu target kaleng. Nah, itu dia target kalengnya. Ini kita tes ada di situ targetnya. Ini ya, kita coba pakai ini red dot. Jadi ini hanya bisa dipasangi red dot. Kita coba. Karena ini nggak ada popor belakang, jadi agak susah ya bidiknya. Tapi ini kita coba. Nah, ini sambil diliatin sini ya. Bisa nggak ya? Bisa ya? Nggak kelihatan ya? Susah ya sepertinya kalau dilihat di sininya. Nggak kelihatan. Ini aja posisinya. Tidak kena ya. Wah, kena. Oh, berarti dia di atas dot, di atas satu titik itu. Kena lagi. Jadi ini susah nembaknya karena tidak ada popor dan hanya menggunakan red dot. Tapi masih bisa kena lah, ukuran kaleng cat. Kalau kena ada suaranya itu ya. Jadi ini kami megangnya begini karena biar nggak goyang. Masih kena. Jadi ini efektif itu 2 magasin, berarti 28 tembakan. Kalau sampai ini udah habis, 14 butir udah habis. Jadi untuk akurasi ya lumayan lah untuk laras sependek ini. Jadi ini sistemnya, ini dia terpisah. Ini mesinnya, dia terpisah dengan tabung. Jadi kita bisa modifikasi custom tabungnya dengan yang ukuran lebih panjang, dan juga bisa ganti larasnya dengan yang lebih panjang. Kalau diganti yang lebih panjang, sebaiknya memang harus pakai cincin di sini, cincin larasnya. Tapi kalau untuk yang versi yang ini versi P1 Dipo, itu dia seperti ini. Jadi dengan satu genggaman saja kita bisa langsung menembak. Nah, jadi seperti itu. Untuk tekanannya kita main di 1800 PSI karena kita menggunakan tabungnya ini bahan kuningan dengan diameternya 25 mili biar ringan. Jadi ini ukuran ininya juga yang ukuran standar senapan angin, ukurannya 11 mili. Ini alurnya alur 12, ini kalibernya 4,5 mili. Jadi ini beratnya kalau ditimbang dengan ini red dot 1,1 kilo, tapi kalau tanpa red dot kurang lebih 800 gram. Jadi tidak terlalu berat lah, ini untuk pest control juga sudah oke. Simple. Jadi ini beratnya, yang ini sudah dipasang red dot, kita timbang dulu. Ini kok dipasang red dot, dia beratnya 1,1 kilo. Jadi kalau tanpa red dot ini beratnya 800 gram. Ini. Jadi termasuk ringan ini. Dengan satu genggaman saja bisa langsung dioperasikan.